gendong-gendongan sama Pito Molo Leon Cimoy Rumi. Aduh. Terus didudukin begini, ya, dia diem aja kan. Apakah Om WP-nya panik? Pendarahan di mana-mana. Ada yang asik makan, tapi sendirian. Yang lain nggak makan karena sebetulnya udah pada makan semua. Ini adalah dia ngabisin sisanya Cimoy ya. Halo, apa kabar Cat Lovers? Ketemu lagi sama Om WP. Nama saya Willy Prioko dan ini adalah Dunia Kucing. Salam untuk yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berbuat baik. Hari ini nggak ada rencana ngapa-ngapain. Saya cuma pengen gendong-gendongan sama Pito Molo Leon Cimoy Rumi. Ya, kalau Pito dari kecil memang ngambek-ngambek doang, tapi sebenarnya aman buat digendong ya. Mau gendong depan aman. Aman dari mana sih? Enggak aman juga. Dicakar loh muka saya ya. Biasanya kalau kayak begini, kalau main cakar-cakaran kayak gini nonton banyak. Iya dong. Aduh, nempel bulian semua. Pokoknya banyak peminat deh, Om. Turun. Dia marah. Bagaimana kuat game ini? Aduh. Digigit apa dicakar sih barusan? Kayaknya ya. Apakah Om WP berani untuk ngegendong Rumi kayak begitu? Ruminya nggak ada sih. Coba Rumi. Rumi. Don't try this at home ya. Itu udah berdarah juga tuh. Wow. Udah nggak usah deh ya, nggak usah ya. Kayaknya Rumi nggak usah deh Om. Kalau Rumi itu cara gendongnya adalah justru ke depan gini nih. Tapi, aduh. Udahlah ya. Udah mau jadi apa sih Om WP? Harus eksperimen gendong kayak gini. Jangan sampai konten berikutnya Om WP udah balut-balutan perban ya Om. Iya, kalian pasti terhibur banget ya dengan semua luka-luka yang dialami oleh babunya geng gembrot kita mulai yang Cimoy Rumi. Jadi semua cat lovers ini jangan salahin cat lovers nih Om. Iya, Om WP iya, kecenderungannya emang kayak sayangnya memang, ya coba. Coba ya. Kalau Leon bagaimana? Leon sih aman-aman aja tuh, mau dijumpangin. Mau dijumpalitin juga sebenarnya aman-aman aja. Iya. Coba iseng ya. Cat lovers, jangan lakukan ini untuk menyiksa kucing di rumah ya. Ini sebenarnya saya cuma iseng-iseng aja. Seberapa lama Leon bisa nyaman saya gendong kayak begini? Ini bentuknya nggak tahu kayak apa. Apakah Om WP-nya panik? Apakah Leon-nya panik? Iya, Leon panik. Tunggu lo deh. Kira-kira kalau Molo digendong seru atau enggak? Seru kayaknya sih, Om. Bulunya nempel semua. Gendong Molo di kepala. Ntar dulu deh. Angkat dulu. Terus didudukin begini. Terus dia diem aja kan. Dan memang Molo adalah paling kalem ya. Paling kalem tapi suka marah-marah sendiri sebenarnya. Kayak apa nih bentuknya? Dia anteng aja loh, Om. Iya. Tuh. Tengok-tengok ke bawah. Mau? Ya, memang dia paling sayang sama aku. Mau? Aduh. Coba kita ke Cimoy ya. Apakah Cimoy bisa? Cimoy itu ya cat lovers-nya kalau digendong tuh hanya bisa posisinya begini. Ya. Aduh, gitu. Dia tuh hanya bisa kayak begini doang. Jadi kalau digendong dari depan gitu, nggak bisa. Apalagi kalau digendong dengan ide... Aduh. Apalagi kalau digendong... Om! Berdarah nggak sih? Cakarnya keluar semua! Aduh, ampun deh. Kayaknya berdarah deh ini doang nggak ya? Enggak. Iya, dalamnya. Ya, udah. Berarti nggak bisa ya? Cimoy nggak bisa. Jadi ini cat lovers ya, hasil tadi. Cobaan Om WP. Lihat dong itu.
ya kan? Ya, ya. Masa masih belum dapat penonton juga sih kayak gini? Masa aduh, masih belum sejuta juga sih? Kalau belum sejuta keterlaluan ya. Udah pendarahan di mana-mana ini loh. Cat Lovers. KDRT, KDRT kucing. Udah. Terima kasih banyak Cat Lovers sudah nonton konten ini. Konten iseng-iseng ini sampai habis ya. Salam untuk semua bos bulu di mana-mana. Sehat dan gembira. Saya Billy Priyoko. Bye Cat Lovers.